Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat penilaian dalam bentuk pilihan ganda. Kelebihan penilaian dalam bentuk pilihan ganda ini. Guru tidak perlu mengoreksi dan tidak perlu menganalisis hasil jawaban siswa. Semua akan dilakukan oleh Google Classroom. Baiklah, kita mulai. Kita buka dulu kelas yang akan kita membuat penilaian untuk membuat penilaian dalam bentuk pilihan ganda maka kita klik tugas kelas kemudian kita klik buat kemudian klik tugas kuis kemudian ketik judulnya misalkan penilaian varian bilangan bulat petunjuknya boleh diisi boleh tidak optional kemudian ini masukkan ke dalam topik penilaian kemudian tanggalnya misalkan kita buat Tanggal 4, waktu ini bisa kita tulis, bisa juga tidak, misalkan terakhir dikerjakan jam 11.30, misalkan. Jadi, dilaksanakan pada tanggal 4, nanti terakhir jam 11.30. Kemudian kita akan membuat kuisnya Bila kita sudah membuat kuis sebelumnya Maka kuis itu dapat kita ambil melalui Google Drive Kita coba Google Drive Kemudian klik Drive saya Nah bila kita sudah membuat Soal atau kuis maka bisa kita ambil di Google Drive, tapi kalau kita belum membuat sebelumnya, maka kita membuat kuis yang baru, untuk membuat kuis baru, klik saja blank kuis. Kita ketik judulnya, misalkan penilaian varian bilangan bulat berikutnya kita membuat soal kita buat yang mudah-mudah karena ini ada contoh misalnya 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik ini pilihan ganda ya saya jawabannya ini 2 kemudian ini 3 4 5 anggap cukup kita membuat 4 option kemudian kita pasang kuncinya klik kunci jawaban kuncinya ini adalah 5 ya tentang 5 kemudian ini kasih skor 1. Oke berikutnya kita membuat soal yang kedua. Klik ikon plus artinya ini untuk membuat atau menambah pertanyaan baru. Misalkan 5 kali 2. Pilih pilihan ganda, misalkan ini jawabannya 4, kemudian ini 6, ini 8, ini 10, kemudian seperti soal nomor 1, kita klik kunci jawaban tentang 10, kemudian kasih angka. Skor 1. Jadi, poin total adalah 2. Ini karena soal cuma 2. Untuk selanjutnya, kita bikin soal sampai selesai. Mungkin sampai 10 soal. Mungkin 35 soal. Terserah kita. Tergantung waktu yang tersedia. Oke, setelah kita selesai membuat soal. Kita tidak perlu menyimpan karena karena ini online maka otomatis yang sudah kita ketik akan tersimpan dengan sendirinya setelah itu kita kembali ke kelas sini tadi blank quiz ini masih namanya masih blank quiz seharusnya ini sudah berubah menjadi penilaian harian bilangan bulat karena tadi blank quiz sudah kita ubah namanya supaya ini berubah ini bisa kita kita refresh ya bisa kita refresh namun sebelum kita refresh ini kita klik tugaskan dulu supaya tidak mengulang nantinya oke kita klik tugaskan ya ini ada ada pilihan ini bisa kita jadwalkan bisa kita buat draft bisa kita tuh tugaskan ya kalau kita jadwalkan nanti ini tidak bisa dibuka oleh siswa, nanti akan bisa dibuka ketika waktu yang kita jadwalkan sudah sampai. Misalkan kita jadwalkan pada tanggal 4 jam 6 pagi misalkan, maka kuis akan bisa dibuka pada jam 6 pagi tanggal 4. Oke, kita klik saja tugaskan ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, oke okay ya. Ini sudah. Nah, sudah muncul di topik penilaian ya. Namanya penilaian harian bilangan bulat. Coba kita klik. Oke, okay, ini sudah tadi namanya blank quiz sekarang sudah berubah otomatis menjadi Penilaian harian bilangan bulat. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat soal dalam bentuk bilangan ganda, sekarang bisa kita klik, ya. Bila kita klik penilaian, penilaian harian yang merupakan Google Form ini, maka akan muncul. Soalnya, kita coba klik. Nah, kita klik pertanyaan, maka muncullah dua buah pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, kalau ingin tahu bagaimana tampilannya, tampilan yang ingin dikerjakan oleh siswa, maka kita tinggal klik pratinjau. Nah, inilah tampilan dari soal yang sudah dibuat oleh guru nanti siswa kalau membuka soal itu maka tampilannya seperti ini. Setelah nanti dikerjakan, maka tinggal klik kirim ya tinggal klik kirim kalau yang ini ini tampilan untuk guru jadi guru bisa mengedit pertanyaannya juga bisa melihat tanggapan atau jawaban siswa tapi kalau tampilan yang ini atau pratinjo ini adalah tampilan yang dibuka oleh siswa nantinya Oke sekarang kita coba kembali ke kelas selain kita bisa mengedit Soal yang sudah kita buat, kita juga bisa melihat berapa orang yang sudah mengumpulkan. Kita tinggal klik lihat tugas. Nah inilah, ini siswanya hanya satu ya, yang satu. Kemudian yang menyerahkan belum, belum ada masih nol itu berarti soal ini belum dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan akan muncul, misalkan nanti ada. 20 siswa nanti berapa orang yang sudah mengerjakan atau menyerahkan nanti akan e, terekam secara otomatis. Ayo kita kembali lagi ke kelas. Kita coba ke aliran sekarang. Klik aliran. Di aliran ini juga akan muncul ya. Muncul pemberitahuan bahwa guru sudah memposting atau memberikan penilaian. Ini nama gurunya, nama sahabat pembelajar, sudah memposting tugas baru, yaitu penilaian harian bilangan bulat. Nanti ketika siswa membuka di kelasnya, maka otomatis ini akan muncul di aliran pada kelas Google Classroom yang dibuka oleh siswa. Demikian. Saya pikir cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.